Yo yo yo, gue Encang Yip. Video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yo, sekarang ada di Alfamidi, ngikutin Nyonya Encang yang lagi nyari Hot Wheels special kit yang ada masker, yang ada hand sanitizer-nya. Oke. Kita lihat di sini awal-awal nih, ini ada regu relan apa tuh? Sama apa? Color shifter ya. Ini di gantungan dekat kasir. Sekarang kita pindah ke gantungan utamanya ya. Kita berbagi tugas nih. Jadi kalau hunting berdua sama Nyonya, biasanya berbagi tugasnya adalah, wih, star dulu. Ini ada si Nissan GTR. Wuhu. Ada apa lagi nih? Wih, ada Lamborghini juga. Sayangnya bukan yang THS. Ya, tadi lanjut lagi jadi ya. Lanjut tuh ada Corvette-Corvette nih. Ya, kita lanjut. Jadi pembagian tugasnya adalah kalau hunting berdua begini, Encang Yip lihat-lihat gantungan, Nyonya Encang nanyain ke petugas yang jaga, "Bang, ada Hot Wheel yang lain enggak yang baru, Bang? Ada Hot Wheel yang ini enggak, Bang? Ada Hot Wheel yang dalam gudang enggak?" Gitu ya, bagian nanya-nanya dia, terus kalau ada dikeluarin. Nah, ini ada Maisto lagi diskon cuy, lumayan ini Jeep Wrangler-nya tuh. Lagi ya, sambil kita menunggu Nyonya Encang berhasil atau tidak menanya petugas setempat, kita sambil lihat-lihat ya. Ini berantakan banget ini memang, tapi ya harus kita perhatiin dengan seksama, siapa tahu ada yang nyelip atau ada yang ngumpetin. Ternyata tidak ada geng, hanya berantakan mainan anak-anak. Kita samperin Nyonya yuk. Sepertinya dia sudah dapat info atau dapat barang nih, kayaknya anteng banget nggak nyamper-nyamperin Encang. Nah, yang ini kita bawa aja yuk, kita tawarin sekalian mau dibeli atau enggak. Oke. Kita kemana ya, depan ya? Nah, ini dia nih. Sudah dapat bener kan? Oh, ada yang spesial kit eksklusif spesial kit ya. Udah eksklusif spesial lagi. Ada Lamborghini yang tadi nih masuk ke packnya. Ini yang tadi Encang ceritain nih. Jadi Nyonya ngelihat di status Instagramnya siapa, nggak tahu, lupa gitu ya. Ada yang Hot Wheels eksklusif spesial kit ini, adanya di Alfamidi. Terus langsung kita cus. Penasaran kan? Kita lihat ya, ada apa aja ini. Banyak nih ya, cuman apa itu, fantasi car ya. Ini ada fantasi car lagi. Ini lihat, ada si Erik Hansen Road, ada juga si apa tuh, Camaro ya. Ya, ada Honda Prelude-nya cuy. Encang udah punya cuy Honda Prelude. Wih, ada geser ya, tapi yang wagon ya. Nah, kita ngambil yang ini aja nih gengs, kayaknya yang Encang belum punya nih, Mercedes Benz A kelas ya, kelas A yang warna merah. Kita cabut nih, lihat tuh ya, gleporan aja ya, kayak di rumah sendiri aja nih, padahal nih di toko orang ya. Biarin deh ya, udah malam ini. Kita serok yang ini, nanti kita bawa pulang, kemudian kita review ya geng, seperti apa dalemannya, isinya seperti apa, kemasannya seperti apa. Oke, tunggu Encang pulang dulu. Cihuy. Oke, sekarang kita bongkar yuk. Nah, kita lihat bareng-bareng, review bareng-bareng apa ini ya yang tadi didapatkan di Alfamidi. Jadi sekarang ini karena lagi musim corona sih, pandemi ya gitu, Hot Wheels mengeluarkan ini nih, eksklusif special kit 3-in-1 pack ya. Ini include one basic car tuh, termasuk satu Hot Wheel basic car. Warning tuh, ada untuk anak di atas 3 tahun ya. Jadi ini isinya ada masker, ada Hot Wheel reguler, dan ada hand sanitizer. Oke.
Kita lihat belakangnya. Nah, belakangnya ini dibuat oleh Mattel dan ini SNI-nya ini bukan stiker, jadi dikemasannya langsung begitu ya. Ini ada Hot Wheels, ada hotwheels.com, ada consumer information. Begitu. Jadi sepertinya ini dibikin oleh Mattel Indonesia nih, gengs, untuk pasarnya Indonesia saja, sebab dari segi fisik packagingnya tuh Indonesia banget, gengs. Ya. Tuh, ini di samping kanan kirinya ada tulisan 3-in-1 pack. Satu eksklusif face mask gitu ya, masker. Satu eksklusif hand sanitizer dan satu Hot Wheels basic car. Oh, sama nih ya. Tuh ada satu masker, satu hand sanitizer dan satu Hot Wheels basic car, satu reguler atau mainland begitu ya. Ini dia tampilan fisik packagingnya. Nah, ini belakangnya ada juga nih. Ternyata belakangnya ada Hot Wheels Challenge Cup. Nah, ini ada dua eksklusif desain. Oh, desainnya tuh ada dua ternyata, yang hand sanitizer-nya ya, ada yang rasa apel. Aroma tersedia dalam dua aroma, apel sama orange begitu ya. Terus ada 5 collectible desain dari masker ya. Kumpulkan dan koleksi 5 desainnya. Waduh, 5-5-nya kita kumpulkan ya. Ini desain pertama ada Supercharged Racing, ada terus ada Black Shadow, The Die and Night Rider, ada Wheels of Fame dan Fly High Jump. Ini kayaknya kencang yang ini nih. Black Shadow. Oke. Kita buka saja. Kita buka saja, ini disolasi, guys ya. Jadi biar enggak bisa di apa namanya tuh, di kanibal atau diganti-ganti isinya dalamnya, jadi disolasi nih. Makanya solasi, coy. Sangat tradisional sekali, oke. Kita buka. Oke, kita mulai dari maskernya. Widih, maskernya ada. Oh, wih, ada bacanya juga nih. Wah. Kita buka plastiknya dulu deh ya, biar bisa dibaca. Oke, gengs, ini dia. Plastiknya kita singkirkan dan ini maskernya. Cotton antibakterial filter polyester. Wow. Bahan kain cotton antibakterial yang aman dan nyaman. Widih. Antibakterial agar masker tidak mudah bau. Wih. Tetap nyaman dipakai saat bernapas normal tuh. 3 lapisan bahan antimikrobial polyester plus filter plus cotton antibakterial tuh ya. Dapat dicuci dan digunakan kembali. Rekomendasi 10 kali cuci. Berarti kalau udah 10 kali dicuci, buang. Wah, kalau encang pakai masker ginian sehari sekali nyucinya, berarti 10 hari dong nih umurnya masker ya. Umurnya masker 10 hari terus buang. Hihihi. Ini ada masker kain non medis. Oh, ini masker kain non medis namanya ya. Tuh, masker kain 3 lapis untuk anak-anak. Waduh. Saya cukup enggak nih, muat enggak nih pakai masker ini ya? Wih, asik. Di sini juga ada cara perawatan masker kainnya. Oh, ada cara-cara mencucinya juga nih. Cuci masker sebelum dipakai. Oh, iyalah nih. Diproduksi oleh PT Utama Jaya Teladan Komplek Ketapang Indah Krukut Taman Sari Jakbar. Oh, Jakbar ya ternyata ya. Didistribusikan oleh PT Prima Teknologi Aksa Tower Setiabudi. Oh, Jakarta, bro. Keren, Mattel yang di Cikarang yang bikinnya. Oke, ini dia. Lihat maskernya. Oh, iya sih. Maskernya ini ada 3 lapis ya. Ini lapisan luar, muka luar. Ini lapisan belakang. Dan di dalamnya ada lagi ini. Seperti apa namanya? Tahu deh. Nah, ini model apa nih berarti? Earlob gitu ya maskernya ya. Bisa dipakai langsung dikaitkan ke telinga. Woy. It's not the apa itu? The same without flame Hot Wheel Racing. Woy, di kan main ya. Ya, ini agak-agak buluk sih maskernya. Oke. Kita kemudian kita lihat yang kedua, isinya ini ada, oh, ada hand sanitizer-nya. Hand sanitizer-nya aroma
orange. Wah, seger nih berarti nih ya. Hand sanitizer-nya ini model yang model yang ini gel ya. Bukan yang liquid ternyata ya. Apa nih? Hand sanitizer efektif membunuh kuman tanpa air. Tuangkan Hot Wheels hand sanitizer pada telapak tangan. Wah, sebelum makan atau setelah memegang benda yang kotor. Oke. Ini perhatian, jika terkena mata segera cuci dengan air. Oh iya, benar lah. Berarti ini salah satu barang yang hot. Kalau kata Om Agung Daycaster, ini barangnya hot. So, kalau kena mata perih. Karena hot, panas, pedes ya. Ini gimana bukanya? Oh, disegel masih ya. Pokoknya ini deh tuh. Oke, ini kemasan-kemasannya kita singkirin dulu. Dalamnya yang terakhir ada ini dia ini. Hihi, ada inceran encang. Ye. Akhirnya dapat juga satu paket. Ya, ada Mercedes-Benz E-Class warna merah. Wuh, cakep coy. Mobil ini seri pertamanya ya, warna putih. Sekarang yang kedua warna merah, dan besok di 2021 lot A ada warna abu-abu. Keren bro. Lihat detailnya bro, keren bro. Ada plat nomornya, ada logo Mercedesnya, lampunya juga ada tuh, tampo ya. Bukan mika tampunya ya. Lampunya, lampu depan juga sama tampo. Ada plat nomornya, dan seperti biasa Mercy itu cukup detail. Kalau di Hot Wheels tuh depannya tuh ada logonya. Oke. Okay? Cakep deh. Ini cukup worth it kalau Encang bilang. Dapat mobil 1, masker 1, hand sanitizer 1. Ini 3 item ini dibungkus atau di packaging begini seharga 44.900, adanya di Alfamidi. Jadi worth it lah ya. Kalau hitung-hitungan di ketengnya, hotelnya sendiri 30.000. Hand sanitizer-nya 10.000 ya, terus maskernya goceng. Jadi deh, oke. Oke, gengs. Itulah dia ya reviewnya ya. Semoga menjadi manfaat. Ini asik nih. Oke.